Ya, oke, welcome back lagi dengan saya ya, masih dengan channel ini. Ya, apa kabar buat teman-teman sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini tentunya berbeda dengan video-video sebelumnya ya, teman-teman. Seperti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, agak berbeda. Kali ini saya akan membahas soal trading forex ya teman-teman. Namun untuk kali ini, di video saat ini, saya akan bukan live trading ya teman-teman, tapi saya akan memberikan analisa trading ya buat teman-teman sekalian. Kalaupun sebentar saya akan memberikan analisa trading buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang suka. Silakan juga klik like di video ini ataupun share ke teman-teman yang lainnya. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, sebelum kita lanjut, ini analisa pribadi saya ya, jadi hanya bersifat informasi saja buat teman-teman sekalian supaya bisa sama-sama kita belajar trading ya. Saya juga masih belajar, namun kita bisa berbagi bersama-sama ya di kolom komentar ataupun di video-video saya selanjutnya. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberikan analisa ya buat teman-teman di pair Euro USD ya. Kita open chart dulu. Nah teman-teman, coba kita pindah ke time frame H4 ya. Nah oke teman-teman, di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, untuk chartnya di pair Euro USD ada terjadi bullish ya, jadi trennya sekarang lagi bullish, teman-teman bisa lihat ya. Nah untuk analisanya kita mulai saja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada terjadi rally base rally ya. Teman-teman lihat di sini, kalau kita tarik trendline, di situ terjadi rally base rally ya. Nah untuk analisanya, saya analisa untuk ambil posisi buy ya, karena mengingat teman-teman resisten yang ini ya sudah di break dengan candle, ada dua candle ya, candle pertama dan candle kedua di sini, yaitu candle bullish ya. Nah jadi teman-teman, analisa saya akan terjadi koreksi sebentar ya di daerah sini, akan terjadi koreksi sebentar, jadi akan terjadi rally base rally ya. Jadi akan koreksi sebentar sedikit, namun terus akan melanjutkan trend untuk uptrend ya, atau bullish trend. Jadi teman-teman di sini, teman-teman bisa ambil posisi buy instan juga bisa, ataupun teman-teman bisa menunggu sebentar ya untuk harga koreksi sebentar ya, beberapa pips ke bawah, dan bisa ambil posisi buy ya. Untuk lebih gampangnya, teman-teman bisa ambil posisi buy kalaupun terjadi koreksi di level resisten yang ini ya. Jadi di resisten yang, kalau kita bisa tarik trend garis datar begini. Nah untuk posisi ini sebenarnya sudah terjadi koreksi sebentar ya, dan akan melanjutkan analisa saya akan melanjutkan tren untuk bullish. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk resisten yang ini bisa disebut resisten become a support ya. Jadi di sini resisten yang ini akan menjadi support untuk harga koreksi di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ada satu candle down di situ ya, terjadi koreksi, namun tidak untuk kemungkinan juga akan kembali ke bawah. Tapi untuk analisa saya, karena di sini terjadi rally base rally, di sini akan koreksi sebentar dan akan melanjutkan tren untuk uptrend. Jadi teman-teman bisa
ambil posisi buy ya di level harga ini ya, di 1.0811 ya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi kalau ketika harga terjadi koreksi, atau bisa ambil posisi buy instan ya, sekarang sudah terlambat sekitar 10 pips ya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi buy ya untuk sekarang di EURUSD ya. Untuk video ini saya buat di tanggal berapa ya, tanggal 15 Mei ya, masih sangat baru, di jam 1 siang ya. Jadi teman-teman, untuk video kali ini masih video baru, dan kalaupun teman-teman mau mengikuti analisa dari saya silakan, kalaupun tidak mau ya, ini bisa menjadi pelajaran buat kita, kita bisa belajar bersama-sama tentang trading juga ya. Ya oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Kita akan jumpa lagi di video saya selanjutnya, di video-video yang akan datang, tentunya dengan berbagai macam analisa trading ya menurut saya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Salam sehat untuk kita semua, dan semoga sukses selalu dalam pekerjaan dan aktivitas. Bye-bye.